utus sejak zaman ke Pegah berat batat hat Bani Israelnya, sehingga geken pakon letak Nabi, Nabi Israelnya letak dari Nabi Isa, Yakub, terus tu Nabi-Nabi sampai Musa, Harun, Isa, sampai Isa nyu mandum Bani Nabi Wanyan dan mandum dipoh waktu luna ambiyahum. Jadi Nabi-Nabi le Bani Israel. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fi jami'il halat. وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Sadaqallahu al-Mawlana al-Azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang barusan khatib bacakan tadi berada posisinya pada surat Ibrahim ayat 5. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya arsalna Musa biayatina. Nyan Nabi Musa lun utuskeun Allah hudunya untuk Bani Israel bi ayatina. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, rasul dan nabi, bi ayatina lahum al mu'jizat, al mu'jizat allati ayyadahu Allah, mu'jizat yang diberikan kepada setiap nabi itu untuk membuktikan kebenaran bahawa sesungguhnya wahyu ataupun risalah yang dibawanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandum nabi nagejuk oleh Allah mukjizat. Menyukun nabi ke mukjizat, selain nabi ke mukjizat gekeun al-karamah. Bi ayatina an akhid qaumaka minaz-zulumati ilan nur. Jadi Nabi Musa nya dikirim oleh Allah untuk bebaskan umat Bani Israel minaz-zulumat, dari kekufuran, ilan nur, kepada cahaya keimanan, keislaman. Jadi Bani Israel nya umat yang paling batat di dunia. Umat yang paling batat di dunia yang kenyan Bani Israel. Maka bunuh gepegah le Pak PKM Masjid, Pak Imam, marilah kita membantu saudara kita yang sedang di dianiaya, dicaplok ataupun diperangi oleh mereka. Ini adalah keturunan-keturunan zaman daripada Ibnu Yaqub. Jadi awaknya memang orang yang paling jahat di dunia. Jadinya orang lain dunia nyo Yahudi, orang pegete-pegete tanah. Begitanya cu eno, ada pagi-pagi pelewat, ni hari Yahudi. Awaknya lenyai ke jangan komplik je. Dia acok tanah gop. Jadi hana selesai masalah, maka kita wajib tamu doa. Dan wajib tak bantu, tak mau perang, hana mungkin ke deh. Hana mungkin tak kapal, tak bantu dengan doa dan dengan apa yang mudah.
Tapi pakon karena Palestinanya adalah mahbatu, tempat turunnya perintah solat awaknya tinggal sinan. Maka hana mungkin hana terbantu, hana terjut terbantu dengan harta, terbantu dengan doa. Untuk mungkin imam baca sukun nazilah, marilah kita membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam konflik. Maka Allah diutus sejak zaman geperah berat batat hat Bani Israelnya. Sehingga geken pakon letak Nabi. Nabi Israelnya letak dari Nabi Isa, Yaakob, terus tu Nabi-Nabi sampai Musa, Harun, Isa. Sampai Isa nyumandum Bani Nabi Wanyan. Dan mandum dipoh waktu luna ambiya'ahum. Jadi Nabi-Nabi le Bani Israel. Pakan le tak Nabi. Lagi tanya. Menyo le tajak abad doktor. Le doktor. Le doktor bati le tak penyakit. Le takit. Islam hana le Nabi le. Tidro. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiun khatamil anbiya'i wal mursalin. Tidro Nabi le. Lain Nabi umat as-sabiqu dal awwalun pakal le nabi nya le takit urang le takit le nabi itayo hana tak berat takit maka siplah dengan sidro Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah getup risalah gepelahir maka getebut dengan bulan tanyo tadepe nyo katok bulan maulid urang kabar gembira kemudian gepegat baca siapa gepegat seremonial berdoa dan sebagainya. Pakon ruyat tanyo mana dalilnya hana dalil hak dami talang lan hadi hana dalil kamu mang dengku panena dalil hana tamita hana da baca Allah gekeun tambungan ayatnya wazakirhum bi ayyamillah puingat uro-uro Allah subhanahu wa taala. Uronya yang poro Allah. Gekeun dalam ayat wazakirhum. Wahai Muhammad, peringat banar mandu-mandu oleh Muhammad kerana Nabi, para rasul, rasul Nabi, na ulama-ulama kemudian tabi'in terobat tanya jino. Wazakirhum, peringat manusianyo. Bi ayyamillah uro-uro Allah. Pakan ge peringat uro. Uronya pakan karena uronya adalah makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia itu makhluk setiap dicipta oleh Allah berarti dia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap kejadian di dunianyo tidak pernah dia itu berada di luar wate hana hana pemitan mutuji na urun depa hona apa jan depa hona hana aji lu hak hana puro hana puji hana bunuh nak depa hona apa inan poh padu tonan pulan di tempat jem padup menaik ke padup itu terdeteksi madum setiap kejadian al-ahdas walikulli ahdasin lahu zaman setiap ahdas ada zaman maka setiap uro yang dikenal Allah peringatkan manusia pada uro karena ba uro-uronya na al-ahdas al-ahdas pe al-ahdas kemudian cerita Nabi Ibrahim dia itu punya hari-hari. Cerita para rasul punya hari-hari nauro asyura nauronyo nauroje. Oh, cerita Nabi Muhammad ada hari lahir. Nauro lahir Nabi. Jadi lahir nabinya hanya tak pegete aji. Hanya tak puduk lahir luar wate-wate lain. Tetap dia itu dalam hari dan nawate disebut dengan al-ahdas. Walikulli ahdasin lahu zaman. Setiap ahdas na zaman na zaman maka gila peringatkan uro-uro nyu maka ditanyo di Aceh ke ti uro tapi ingat lahir Nabi leh bulan menyogok ti uro tanyo leh bulan tapi ingat lahir Nabi tu kita berdoa macam-macam berzikir bergembira dengan uro lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Maryam wasalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya giban Allah gepemulia wate wasalamun dan Allah memberi selamat hari-hari hari lahir wulidtu lahirnya Nabi Isa alaihi salam
Gepet selamat urang lahir. Salam selamat sejahtera menyunah urang. Kirim SMS. Telah lahir anak kami bernama Bulan, Pak Ujung Bulan, kirim Pak Ngongon. Terimong oma ngondul kalahian. Tak tertulis dalamnya la SMS, Pak WA. Selamat. Kami doakan anak kita, anak yang telah danugerahkan Allah Subhanahu telah menjadi anak yang saleh. Dan bandungan tulisan. Apa bid'ah dan tegengan? Kah bid'ah apa ke? Kepun dia tulis selamat bid'ah. Mau pandai bid'ah. Karena tanya orang selamat ke lahir. Anak dengan tanya orang lahir, tapi selamat. Bergembira. Anak kat teman. Anak dengan anak cedera. Anak apa lahir tegeng selamat. Apa akan lahir anak. Kok bid'ah? Allah Subhanahu wa taala beri selamat kepada Isa alaihi salam wassalamun alayya yauma wulitu pada urulun lahir Isa lahir diberikan penghormatan watil Allah Subhanahu wa taala kemudian lahir udep oleh udep sabah ayat leboh disebut wa yauma wulitu lahir wa yauma amut dan uro lahir hudep lanunya bet duo bet batat na mati geken yaumu yauma amut oleh mati mote matinya ke lagi mati mano ke giling giling mano le kala-kala hana kelengan matinya adalah intiqalu berpindahnya keluarnya roh dari jasad dari badan maka fayakunu jussah maka jadi mayat dia roh yang tubit berpisah dengan badan jadi mayat mati yang ke mati akan tetapi pada hakikatna bal inda rabbihim urang lang kubunya nang kamu ploh-ploh donkan mati dengan mati mano bal ahyaun inda rabbihim yurzakun nyan lam kubu nyan kan mati lagi mati mano nyan lam kubu na kehidupan ni na kehidupan gekel Allah bal ahyaun lam kubu nyan udep inda rabbihim di sisi Allah yurzakun ada rezeki berarti rezeki di dunia ada rezeki gekel ulama ar-rizqi rezeki adalah al-alatul istibqa'il hayah rizkinya adalah penunjang hidup menyumnyuh hana rezeki mati lon hana rezeki tak ada habis mu hanjit hana jejak je ke boleh hana rezeki habis rezeki mati dia mati rezeki adalah makna rezeki ada hidup malam kubu na rezeki bal inda rabbihim yurzakun dalam kubunya na rezeki perizkinan ada kehidupan rezeki yang dramita dalam dunianya na ni semaya jino pak wajino na urungnya tayo alhamdulillah na dalam masjid baru Jumat na nyonyok-nyok rezeki yang tak simpan tinggal tak nikmati rezekinya tapi na urung hana empat-empat baru Jumat tok gede mutom-mutom hana mahu alhamdulillah tayo nyokinyo rezeki yang tamita di dunianya untuk tani amati di uro akhirat onian oleh lang kubu hana beh loinan gekel Allah kata yauma amutu uro meninggal itu barzah namanya barzahnya hana lewate dalam barzah nek lon kata tak mati teribetun wahana ribe-ribenan karena intiqalu qanunud dunya ila qanunil akhirah berpindahnya kejadian kanun dunia ke kanun akhirah dia itu tidak lagi memiliki kanun wate dunia hanali nyo hanali tribetul hanainan akan tetapi berlakulah dia itu kanun Allah Subhanahu berlaku dia itu ke kanun tidur kanun udep lang kubunya kele kanun udep mati udep lagi kanun urung tengut orang tengut, tijam ni tengut, tijam tengut, tengut melompok tu. Pada yang jak, bawa ilung jak umrah, nak piuh jak Amerika, nak jak Australia, aku piuh tak, aku Medan, aku ikapai baru tu. Nyan tijam tengut leho, mantap bodoh yang akan jak. Nyapa kan? Ini dah kanun ni lah. Dia itu tidak lagi memiliki wate lagi wate donya. Nyan kehidupan di barzah. Kemudian kekal Allah dalam Quran, tambung. Yauma amut wa yauma ub'asu hayya. Jadi uro lahir. Uro mati berhormat benar doa. Yo tengok baga jam doa bengi. Ya tak berdoa bangahan dah butiah tak berdoa. Tinggal tadi mati tanto berdoa. Hormat uro.
Kemudian wa yauma ub'asu hayya, nauro bangkit, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu hayya, itulah yaumil mahsyar. Dibangkit tengah. Nyo ketentuan Allah leboh ke Quran, ini pasti terjadi. Cuma tanyo hanata petujan pajan wate. Mau te bangkit giban. Wate bangkit Allah Subhanahu wa taala gebagi manusianyo le pet boh kelompok. Kekel Rasulullah dalam hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi arba'ati ampusin. Uro kiamat tinggal hanya mbak uro ke lah kepet dan kebangkit yang kebagi kelompok pet boh. Kelompok A taboh, B taboh, C dan kelompok D. Kelompok A kiban. Fayahtaju Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati alal agniyaihim bi Sulaiman ibn Daud. Gepuduk leh, hey, orang kaya-kaya, kontraktor yang pemegang-pemegang saham, nanya kadang leh, butahu oleh Allah bak tegur A ini. Nyainan. Belah A. Gekin lah Allah, bak orang kaya. Ka'an yakulu lahum lima taraktumul ibadata, awakkah orang kaya, apakah anak ibadat, landunya pengkana menepu tenang. Sikna tenang udah peng, ulak peng. Pakan temayang tang, pakan anak ajak waji. Takut pe hendak bayi pakon lima taraktumul ibadah, maka giteut le urang kaya qalu nahnu mashghuluna bil amwali wa bil mamlakati. Kamu ya Allah hidonya jamun badat hendak udah mikir aset ini di medan hanuk tu hota jo pikir-pikir katok tu meja waji hanuk tu mayang tiba dah lo Allah dah wa bil mamlakati ilon landonya pun naik jabatan macut di kecamat di kecil di kebupati presiden ataupun na jabatan hanuk tu mikir ketinggal lo hanuk tu meja waji hanuk tu mebut Allah faqala Allahu lahum geken gejawab lah Allah bermaksudnya gehei aina Sulaiman ibn Daud. Nabi Sulaiman ke kena oleh Nabi Allah Sulaiman, hamba ku Sulaiman deng gepedang Nabi Sulaiman ini. Gitanyanglah gepeda nyo Sulaiman ibn Daud fa ayyu mamlakatin akbara min mamlakati Sulaiman. Na raja lam dunia lonjok kejabatan lebih bak Sulaiman, na kaya lam dunia lebih lonjok kepada Sulaiman. Wahwa lam yatrukil ibadah. Nabi Sulaiman hana pernah dengan ibadah. Pakai wakah hana semayang raja-raja, presiden, mandum, jabatan. Pakai wakah hana ke ibadah. Nyuk tengah Allah. Nah lebih hebat Sulaiman hana. Nabi Sulaiman kekun. Jok kelon ya Allah gelaki jabatan. Jut laki jabatan. Nah urung berkata, tak sekaja ke bukan laki-laki jabatan. Jut laki jabatan. Nyuk laki jabatan. Nabi Sulaiman gelaki jabatan. Berikan aku mulkan ya Allah, jok aja kelon ya Allah. La yang bagi li ahadim mim ba'di. Nyan raja dan gejok kelon bubek pernah. Itu mele manusia landonya. Gejok lah Allah. Nabi Yusuf gelaki aja jabatan. Jok lelaki jabatan. Bena ilme. Nyo ilme tan. Mesti kerek bahasa Najib Bata Aceh. Ya lelaki jabatan. Ikirim luar kapai hamil asisten. Hanya pun apa. Hanjut lelaki jabatan. Nyo hana ilme. Nyo ilme aja lelaki. Maka gekel Allah. Hana lebih kaya daripada Sulaiman bin Daud. Maka hana semayang gedeh dan neraka. Hana terima alasan. Nyo. Kemudian yang kedua. Kelompok yang kedua gekel Allah. Wa'alal abidi. Pegawai negeri. Pegawai negeri. Nah pegawai ateka pensiun kaja ju mutuji wateji aktif pegawai hantan du mutuji wateka pensiun ka merate rate kaja unji pi hana pi pioli al abid pegawai negeri gata pekan hana ibadah wate masadina jamun tibo ya Allah lun tu bagai asisten nyu asisten je lun tu bagai ajudan ajudan bupati miam nyu tengah kutuman tu nak dua rakaat nyu telepon pai kutuman tabuh rakaat tali menyu. Hanji kunci dia pak. Gini gaya yang tiba. Gekun Allah. Yusuf alaihi salam. Gaya Nabi Yusuf deng tamping. Yusuf al-Abidi. Nyo Yusuf hamalun. Lunjuk jabatan lebih tiba oleh Nabi Yusuf. Ka'an yakululahum. Gekun. Hada abidi Yusuf hamalun. Pegawai kemudian jabatan nam numpuna. Tahta azizi misra. Dia itu di bawah kekuasaan perempuan yang memiliki kedudukan di Mesir. Al-Aziz. Jadi perurinong kan Zulaikha dalam Quran Al-Aziz. Al-Aziznya urinong yang memiliki kekuasaan. Hana baik pegah yang mengganggu Nabi Yusuf Zulaikha. Hana tulis dalam kitab. Gekel Allah Al-Aziz.
Perempuan, ketika gegem perempuan, maknanya adalah perempuan seluruh dunia. Bermakna perempuan. Ketika Allah menyembunyikan al-asqas, al-asma. Ketika nak cerita dalam Quran, getuk nan, hana getulih nan. Menyuk getulih, hana getulih nan. Perempuan gegem. Maknanya apa? Maknanya bahawa kejadian terlagi Nabi Yusufnya burung kana jabatan. Na jabatan, na peng, penyakit pertama adalah hinong. Perkara ulih hinong. Nyohana mungkin kejadian pada Nabi Yusuf menteng akan terulang di dunianya wahatta an yarisallahu al-ardha wa man 'alaiha. Dan ini akan terulang sampai hari kiamat. Urang fitnah pertama di dunia menyukana jabatan adalah fitnah inong. Hana gebohna ino. Apabila Allah menyebutkan nama gebohna dalam Quran, lantong gebohnan. Hana gepulih al-Aziz lantong gebohnan. Wa Isa ibni Maryama. Isa sepuan anak Maryam. Nyanyo kage bohonan hana ulang-ulang le kejadian landonya nyo sampai hari kiamat hana pudak mita na ulung lahir hanaya nyo pada anak ulung lahir hanaya hage na mita hana mustahil setiap yang lahir pasti benayah je hana mungkin na to tunti lahir gero kan pasti lahir ji harus naya gekel Allah wa Isa ibni Maryam Isa ibnu Maryam nyo lahir bi ruhil kudus kekuasaan lun hanaya titik hana kejadian le lagi nyan. Beginilah keadaan Al-Quran kita menyampaikan sesuatu. Kemudian kelompok yang keput. Hana semayang, hana ibadah. Wa alal abi wa alal marda. Pakai hana semayang. Sakit ya Allah. Mulai 15 tahun cita sakit tapi. Genang atam urat, atam botundi, atam limeng, atam pelik macam. Hanjuk semayang ya Allah. Yang letak tinggal. Hanjuk semayang. Gekena Allah. Gekai Nabi Ayub dan kena. Wabi Ayyub alaihi salam Allah al-adha Ayyub abdi Nabi Ayyub nyo hambalun mardan syadidan kujuk penyakit ke Nabi Ayyub hana pernah kujuk ke manusia idonya nyo berat tak penyakit Nabi Ayyub walakin akan tetapi Nabi Ayyub nyo wahuwa lam yatrukil ibadah hana tinggal ibadah hana tinggal hana terima alasan takit di doktor di motakit hotel urun takit kali pejabat resep kali baju ubat kali baju ubat pakah hai tanya baru sakit tiga kali semayang kiban mungkin urus sakit semayang doktor tua tapi dia tanya kali baju ubat kali cok resep pakah hai tanya baru sakitnya kali semayang semayang kiban kiban mungkin di solat dia tu menghormat waktu maka hana terima alasan duk nan raka yang keput terakhir yang keput adalah wa alal fuqara'i urung yatin gede-gede sagoji baki. Pakai anak temayang gasin ya Allah. Kak gasin beribadat lom. Cik gasin kan anak temayang lom. Gasin fukara. Ka'an yakulahum lima taraktumul ibadata. Pakon hana ibadah. Qalu laysa lana qalu lahu. Mashgulu nabi masyakatil fakri. Kamu berat tak udah ya Allah. Tiuro tare hanam kerja hanam pu baju kamu hanjem kerja Allah maka jika kamu hanam dumet sembahyang Allah ote belum pota kamu harum kerja hanam pota olengian tabuk ilmu ibadah fa in qalu apabila mereka makan sibuk seperti itu faqala lahumullah Allah menjawab kepada mereka abdi Isa ibni Maryam hambaku Isa ibni Maryam afqaran man fil ardi urang yang paling gatin di dunia adalah Isa ibni Maryam. Jadi ben dengar ceramah nan paling gatin di dunia Nabi Muhammad ko hana gatin Nabi Muhammad. Nan paling gatin di dunia Isa. Tulis dalam kitab Isa ibni Maryam afqarun nas semiskin-miskin urang di dunianyo adalah Isa ibni Maryam. Wa huwa lam yamliku dia itu tidak ada harta minat dunia hana rumah kemudian hana inang kibah hana inang hana apa haji tak mengkawin kibah tak mengkawin haji tak berlama maka oleh sebab itu tidak diterima alasan di hari kiamat semua itu tidak ada diterima mandumnya adalah dijawab gedro ibadah tanya dijawab oleh amalan kita tanya demikian.